jadi menurut aku daripada kalian bosan ngeliat aku pakai baju itu aja karena I literally pakai makeup look ini di dua video aku belakangan. Jadi aku decided buat ganti bajunya aja. So, karena aku takutnya nanti aku tunda-tunda bikin video, takutnya nanti aku udah ngelahirin dan aku nggak ada cadangan video. So, yes, I'm gonna do this. Di video aku kali ini aku akan membuat haul. Jadi ini beauty haul. Kita langsung mulai aja ke produk pertama bagaimana pemirsa. Jadi barang yang pertama itu adalah Skindinavia the makeup finishing spray and the Skindinavia the makeup primer spray. Kalian bisa beli ini di website-nya langsung karena mereka benar-benar worldwide shipping dan mereka lagi ada discount di website-nya buat travel size kayak gini. So, ini travel size tapi ukurannya lumayan loh. Ini 118 mili sekitar 4 oz gitu. Yes. Jadi this one I got. This is the best thing ever. Ini aku punya yang oil control by the way. Next, aku ada Benefit the Professional Matte Rescue. Ini mereka baru launching di Indonesia primer ini. This stuff is amazing. Aku coba baru beberapa minggu. So, ini benar-benar bikin wajah aku matte tapi enggak poros sih. Jadi aku mix ini biasanya sama Benefit Professional yang original biasa yang untuk ngeblur pores and that's just my go-to base to make it flawless. Terus aku ada juga Benefit Crystalless Cream Shadows. This is in the Bikini Teeny. Ini benar-benar cantik banget warnanya kayak champagne. Rosy champagne gitu. Ini warnanya aku swatch buat kalian. Formulanya bagus. So, kalian bisa pakai ini untuk highlighter. Kalian bisa pakai ini buat highlighter and ini formulanya benar-benar amazing banget. So, this one it's amazing. Next, aku punya Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette Contour. What? Ini yang warnanya Caramel Toffee. Dia punya dua shade, by the way. Aku suka yang Caramel Toffee karena ini highlightingnya itu banana powder. Jadi aku bisa set di under eye aku. Maybe you guys probably have been seeing me pakai ini di video aku. Jadi, kalian tinggal cek video aku. Ini amazing banget, ini yang lebih ke warm gitu. Jadi mungkin ininya bisa buat kalian pakai untuk bronzer juga kalau misalkan kalian lebih deep skinnya lebih deep daripada aku. Jadi this one is amazing. I can't say amazing by the way. What the fuck. Whatever. Terus ada lagi dari Wet n Wild. Ini Wet n Wild 44 Hues Vapory Saturated Fixation. Oh my god. Ini tuh Photofocus setting spray. Jadi ini Wet n Wild punya setting spray. This guys is amazing. You have to try it. Jadi ini nggak terlalu punya oil control, tapi bikin makeup kalian stay all day. I love it. Kalian sedang suara anak kecil gak sih? Jadi the reason why aku bolak-balik gonta-ganti background itu di sini itu ini kamar aku. Yang biasanya aku bikin video makeup tutorial itu di depan. Itu tuh di ruang tamu aku sebenarnya. Jadi kalau misalnya aku videoinnya itu di ruang tamu aku, itu bakal berisik banget. Kalian yang aku bikin video ini aja yang talk-talk kayak gini, kalian pasti masih bisa dengar tuh demit-demit kecil itu. Tapi kenapa anak-anak di sini tuh benar-benar berisik banget? Namanya juga di kampung ya. Terus next aku punya 3 liquid lipstick di sini dari Jordana. Di sini bilangnya Sweet Cream Matte Liquid Lip Color. Aku ada warna Mixed Berry Souffle, Cream Brulee and Tiramisu. Jadi ini liquid lipstick amazing. Dia enggak bikin dry. Terus bagus. Sebenarnya formula tiga varian ini tuh beda-beda. Yang ini paling liquidy dan yang dua lainnya itu agak lebih ke mousse texture. So, yang ungu itu yang aku pakai sekarang, yang mixed berry souffle. This is the swatches you guys. Bisa kelihatan?
Ya, jadi ini dia Jordana Sweet Cream Matte Lip Color. Kalau misalnya kalian mau beli, ini aku sih baru tahunya dari Makeup Puccino. I will probably buy another color because ini bagus banget. Bener-bener comfortable pokoknya. I really suggest it. Dan produk yang terakhir itu came from Maybelline karena aku kayaknya bakal bikin one brand tutorial, dan one brand tutorial itu mungkin came from Maybelline. Came from, where's my grammar? Kalian pengen atau enggak? Jadi Maybelline baru aja launching beberapa produk, tapi yang baru masuk itu cuman si The Magnum Barbie mascara. Ini aku kemarin belinya di Seibu, agak mahal sih kalau beli di Seibu. Aku belum buka ini dan belum coba, jadi I don't know. And ini aku beli Hyper Matte Liquid Liner. Aku pengen coba liquid linernya mereka, yang ini yang versi matte. So far I don't know. Terus yang ini Fashion Brownnya aku udah pernah beli yang warna brown, cuman terlalu merah, jadi aku beli yang gray, dark gray. Kalau misalnya ini terlalu ashy, aku akan timpa ini pakai shadow coklat. Dan sebenarnya mereka itu udah launching yang blush nudes palette, cuman aku gak terlalu tertarik karena aku punya the nudes palette from Allegra yang warnanya rosy gitu. Jadi mungkin aku nanti akan beli yang the nudes, yang original the nudes. So that is it guys, I hope you guys enjoy this video. Don't forget to subscribe, like, and comment down below kalau misalnya kalian punya suggestion video, atau kalian pengen tanya, kalian tinggal leave the comment down below, and see you guys until my next video. Bye!